Informasi mancanegara, pemirsa, di mana pemilu Amerika Serikat sudah diikuti lebih dari 97 juta pemilih hingga sehari menjelang pemungutan suara utama pada hari ini. Menurut perhitungan proyek pemilu Amerika Serikat Universitas Florida, hingga kemarin 2 November 2020, lebih dari 95 juta orang Amerika Serikat telah memberikan suara dalam pemilihan presiden 2020. Angka itu menjadi pertanda dari apa yang diharapkan menjadi jumlah pemilih tertinggi pemilihan presiden Amerika Serikat di zaman modern. Sehari sebelum hari pemilihan, mengutip Reuters, angka yang memecahkan rekor voting awal tersebut setara dengan 69% dari seluruh partisipasi pemilih untuk pemilihan presiden 2016. Pemicu peningkatan tajam dalam mail-in dan in-person voting dalam pemungutan suara awal sebagian besar adalah pandemi virus corona baru yang telah menewaskan lebih dari 230 ribu orang di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump ada di belakang penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden dalam jejak pendapat nasional. Namun, persaingan masih berlangsung di negara bagian yang menentukan pemilihan melalui Electoral College, termasuk Arizona, Florida, dan North Carolina. Para ahli memperkirakan jumlah pemilih pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 akan dengan mudah melampaui angka 138 juta yang memberikan suara pada 2016. Sebelum hari pemilihan, hanya selisih 43 juta suara dari total pemilihan 4 tahun lalu. Berbagai sumber IDX Channel.